Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min 'ibadihi li afdhali tu'ad wa iktisabi akmalil kamalat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muttasif fi jami'is sifatil kamalat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-anjumin nirat. Salatan wa salaman daimaini madamatul ardu wa samawat. Amma ba'd. Faya ma'asyaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bitaqwa Allah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat-Nya atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, kita masih dalam membahas hadis-hadis arba'in, 40 hadis karya daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Terakhir sudah kita bahas hadis nomor 10 bahwa Allah itu baik, bagus, indah, dan Allah tidak menerima kecuali perkara-perkara yang baik, perkara yang indah, yang suci. Kita masuk pada hadis selanjutnya, al-hadis al-hadi asyar, hadis nomor 11. Bapak ibu sekalian, hadis nomor 11 ini daripada cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyiduna Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah anak daripada Bunda Fatimah. Memang Bapak Ibu sekalian, untuk nasab keturunan dari jalur Nabi, karena yang ada cuma perempuan, makanya khusus untuk jalur Nabi itu dari anaknya Fatimah. Jadi Fatimah ini punya anak Hasan dan Husain. Nanti Hasan Husain punya anak lagi tuh. Ya, ada fulan, ada Zainal Abidin, ada macam-macam. Nanti sampai sekarang keturunannya itu yang disebut dengan para habai, para sayyid. Nah, kalau yang perempuan yang menikah dengan laki-laki biasa, di situ terputus sudah nasabnya. Ya. Hanya saja nasabnya dipakai itu dari perempuan itu cuma satu saja, dari Fatimah. Nabi Muhammad, Fatimah. Kalau seluruh habaib nanti punya anak perempuan, kemudian anak perempuannya ini Syarifah menikah lagi dengan laki-laki biasa, itu sudah terputus nasab nabinya itu. Makanya mereka tidak menikahkan putri-putri mereka dengan orang-orang biasa, keturunan Jawa, Sunda, begitu. Kenapa? Dengan alasan untuk menjaga nasab supaya tersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya dari beliau ini. Kata Sayyidina Hasan bahwa aku telah hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini. Ini dia hadisnya mau kita baca, yaitu Nabi bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da' tinggalkanlah ma yaribuka, sesuatu yang meragukanmu,
ila ma la yaribuka, kepada sesuatu yang tidak kamu ragukan. Jadi tinggalkan sesuatu yang kamu ragu akannya, kebenarannya, kehalalannya, kebaikannya. Ila ma la yaribuka, kepada sesuatu yang tidak meragukan lagi. Fa inna sidqa tumaninah, karena kejujuran itu adalah ketenangan. Wal kidba ribah, sedangkan bohong itu keragu-raguan. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i, hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Baik. Para jemaah, hadis ke-11 ini berbunyi tinggalkan tinggalkanlah perkara yang meragukan kepada perkara yang meyakinkan. Ya. Jadi sesuatu yang meragukan udah tinggalkan saja, enggak usah kita terkungkung di situ, tidak usah kita sibuk negosiasi gitu kalau emang itu meragukan. Karena ini lebih aman ya, ini lebih nyaman, lebih terjaga daripada sesuatu yang haram. Baik. Hadirin, hadis ini menjadi satu hadis yang asal dari kaidah agama. Ya. Hadis ini menjadi dasar besar dalam kaidah agama ini. Ya. Supaya kita meninggalkan daripada sesuatu yang meragukan itu. Ini kira-kira air ini sudah berapa hari ya? Maksudnya Bapak Ibu sekalian mendapati satu air gitu ya. Sudah berapa hari ya? Kalau meragukan enggak usah. Bukan air kemasan, maksudnya air di rumah gitu ya. Atau dirasakan, dicium, kira-kira sudah berubah, meragukan, tinggalkan. Atau Anda mencari pekerjaan yang pekerjaan kok dirahasiakan ya sama ininya, dari mana sumbernya, apanya gitu ya. Sumpamanya ini meragukan, yang terbaik tinggalkan saja. Hadis ini juga menjaga kewaraan atau sifat apik. Ya, menjaga kewaraan atau sifat apik dalam beragama. Jadi tidak, dia tidak memudahkan sesuatu yang dia tidak ketahui, yang dia ragu-ragu, tapi tetap di apa? Dijalankan, dikerjakan, bahkan dimakan, ini berbahaya. Kita makan yuk di restoran ini. Ya, restoran ini belum ada label halal MUI-nya. Takut enggak jadi Itu bagus seperti itu. Jangan sampai kita ragu-ragu dan kita jalankan. Kemudian sebagaimana Nabi sabdakan, wa khairu dinikum alwara, sebaik-baik agama kalian adalah yang apik dalam beragama. Wara udah jadi bahasa Indonesia ya,
dari bahasa Arab wau ro sama ain waro gitu. Demikian juga hadirin, ya waro. Yang ketiga adalah terjaga dari perkara-perkara yang meragukan. Kata Nabi, tinggalkan yang kamu ragu-ragu, kerjakan yang kamu yakini. Ini juga manfaat hadis ini yang ketiga adalah menjadi sebagian sebab keselamatan diri kita, keselamatan agama kita terjaga dari perkara-perkara yang meragukan. Saya pernah dulu contohnya kita nggak tahu ini maksudnya di yang jual sih orangnya kayak kita gitu ya, di Kelapa Gading jualnya soto Betawi Bang Nawi gitu ya, kita masuk itu. Tapi ada yang mondar-mandir, wajahnya wajah Chinese. Pelayannya orang-orang kita. Terus saya tanya, "Bang, ini punya orang kita atau enggak, Pak? Ini punya orang Chinese kami yang kerjanya orang-orang kita gitu." Karena ragu kan. Soto tapi akhirnya untung belum dipesan ya. Saya bilang, "Pak, maaf ya, Pak. Saya permisi." Ya udah, kita masuk ke mobil lagi berangkat. Cari yang lain karena kita ragu hadirin. Oke lah pelayannya orang Islam, tapi kan masaknya di dalam rumah orang Cina itu, khawatir dia pernah masak apa? B1 B kalau B3 apa? Ya kan itu kan najisnya, mereka tidak mengerti masalah najis itu. Sekalipun mereka masak daging B1 udah dicuci bersih pakai soklin lah, pakai apa? Soklin. Pakai apa, sabun apalah gitu ya. Kemudian itu najisnya tetap kalau tidak pakai prinsip Islam, yaitu wajib dicuci 7 kali, yang 6 kalinya pakai air, yang 1 kali pakai apa? Pakai tanah. Itu tetap tidak suci. Intinya saya ragu nih. Udah keluar aja, enggak berani kita makan di sana. Begitu juga ibu-ibu, bapak sekalian, kalau Anda makan di restoran seperti restoran yang punya nama, bukan warung Padang ya. Tapi di Kelapa Gading juga tuh warung Padang kemarin yang ada apanya? Rendang B2 kan gitu. Nah, hadirin, kalau Anda memang semuanya ibu-ibu ini atau bapaknya sedang berjalan kemana mau makan di restoran, usahakan kalau restoran itu yang sudah punya nama, usahakan restoran yang sudah ada label apa? Halal MUI-nya. Gitu. Baik. Jadi kalau sudah ada halal MUI-nya, Bapak Ibu mau makan di sana, silakan. Kecuali nanti ada orang yang lebih khusus lagi yang dia tidak mau makan di sana, ya silakan. Tapi secara umum kaidahnya sudah boleh. Yang keempat, kan hadisnya Nabi katakan bahwa sesungguhnya kejujuran itu fa inna sidqa tumanina. Kejujuran itu adalah ketenangan dalam hati, wal kidzba riba. Sedangkan berbohong itu, kebohongan itu adalah merupakan riba, sesuatu yang meragukan dalam hati kita, tidak nyaman gitu ya. Makanya dari sini hikmah yang keempat dalam hadis ini adalah perintah agama untuk senantiasa kita berkata jujur, berperilaku jujur. Ya.
perintah agama untuk senantiasa berperilaku jujur. Karena kalau orang udah enggak jujur, udah berbohong, dia akan berbohong yang kedua untuk menutupi kebohongan yang pertama. Sudah keenakan bohong terus begitu. Ya, sebelumnya bilang ada CCTV, ada apa? Pelecehan seksual, ternyata tidak. Tapi CCTV-nya juga hilang setelah itu kan. Ini masya Allah hadirin, tidak boleh. Agama tidak apa mengecam keras perlaku seperti itu, berbohong. Sedikit bohong saja kita, Pak, itu sudah menurunkan muruah kita, wibawa kita kepada orang-orang ini. Ya, Bapak Ibu, seumpamanya Anda, padahal gini nih, kita dulu masa SMP, SMA kan, kalau kita saling umpetin sepatu lagi sholat di musola tuh, dia nyari teman kita, sepatu saya mana ya? Gak tahu, padahal dia ngumpetin itu. Itu kan biasa. Ya kan? Nanti dianya sambil lari, no, di sana tuh, gitu. Tapi, kata Rasul, ketika kita meninggalkan kata-kata bohong dalam bercanda, itu dijamin surganya itu. Nah, ini contohnya. Ya. Contohnya di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, jangan berbohong sekalipun dalam keadaan bergurau atau bercanda. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud untuk mengingatkan kita betapa pentingnya perkataan jujur. Sampai dalam bergurau-nya, percandaannya jangan bohong. Bapak Ibu ingat gak Nabi pernah bergurau seperti apa? Contoh datang nenek-nenek berkata, ya Rasul, saya ada di surga tidak? Kata Nabi apa? Gak ada. Nangislah nenek-nenek itu. Itu kan bercandanya Nabi. Lalu Nabi berkata, wahai ibu, wahai nenek, nenek gak ada di surga dengan tampilan seperti ini. Tapi nanti masuk surga dalam keadaan apa? Muda belia. Itu candanya Nabi. Tapi kan betul, tidak bohong. Ya. Terus ketika ada seorang sahabat ditanya, kamu punya anak onta enggak? Kata Nabi. Terus sahabat ini bilang, enggak ada ya Rasul, adanya onta dewasa. Kata Nabi, ini juga dulunya anak onta. Betul? Itu Nabi bercanda juga. Ya, Nabi bercanda juga. Boleh, tapi jangan berbohong dalam candaannya. Ini, bahkan dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian, orang yang meninggalkan kata-kata bohong dalam keadaan bercanda bukan kehidupan real yang serius loh. Bukan kehidupan yang resmi kita jalankan, bercanda biasa, Pak. Suami istri kadang bercanda juga, tapi tinggalkan kata-kata bohong, ini kita akan dijamin surganya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 4802 sebagai keterangan tambahan bahwa Nabi bersabda, ana za'imun, aku menjamin, ya, bi baitin, bagi seseorang untuk mendapatkan surga, fi robadil jannah, di tepian surga. Aku menjamin seseorang mendapat rumah di tepi surga. Ya Ustaz, tepi surga Ustaz. Ibu, Bapak sekalian, tepi surga juga itu lebih hebat daripadanya, daripada rumah yang di dunia ini harganya 1 triliun, sekalipun tepi surga. Kata Nabi, saya menjamin seseorang mendapatkan rumah di tepi surga, liman tarokal miro, bagi orang yang meninggalkan perdebatan, wa ingka namu heko, sekalipun dia benar. Itu yang pertama. Yang kedua, wabi baitin, dan aku menjamin seseorang untuk mendapatkan rumah di tengah surga. Ini lebih tinggi berarti. Rumahnya di tengah surga. Aku menjamin seorang untuk mendapatkan rumah di tengah surga. Liman tarokal kadib, bagi orang yang meninggalkan ucapan bohong, wa ingkana maziha, sekalipun bercanda. Yang nomor dua nih yang jadi pembahasan kita. Jadi kalau kita
kalau kita tinggalkan kata-kata dusta sekalipun bercanda, itu dijamin surganya. Yang ketiga lebih tinggi lagi, hadirin Bapak Ibu sekalian. Apa yang ketiga? Kata Nabi, wa bi baitin, dan aku menjamin seseorang untuk mendapatkan satu rumah fi a'lal jannah, di surga yang tertinggi. Bagi siapa? Liman hassana khuluqahu, bagi seseorang yang memperbagus akhlaknya. Tingkatnya tiga berarti itu. Ya, orang yang meninggalkan perdebatan dapat surga di rumah di tepi surga. Yang dia meninggalkan kata-kata bohong, ya, sekalipun dalam candaan dan gurauannya, mendapat rumah di tengah surga. Tetapi yang paling tinggi, bahkan orang yang dia berakhlak baik, rumahnya di surga tertinggi. Baik. Hadirin, demikian juga Allah Ta'ala menganjurkan kita untuk senantiasa bersama orang-orang yang jujur, bersama orang-orang yang berkata benar, yang tidak suka berbohong. Nah, ini contohnya dalam surat At-Taubah, surat ke-9, pada ayat ke-119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya. Usahakan kita Bapak Ibu dalam apapun jangan berkata bohong sedikit pun. Jangan pernah berkata bohong. Kalau udah terlanjur kita katakan, kita minta maaf. Ya. Jangan berkata bohong sedikit pun. Baik. Kemudian hikmah yang kelima dari hadis ini, larangan keras untuk berbohong. Karena hadisnya satu paket, tinggalkan yang meragukan, jalankan yang kamu yakini, karena jujur itu adalah ketenangan jiwa, sedangkan berbohong adalah keragu-raguan dalam hati kita. Coba aja Bapak Ibu, kalau kucing dia makanan ikannya itu dari mencuri, yang lewat tikus aja dia takut itu, curiga aja, matanya nggak nyaman lagi makannya itu, matanya kemana kesana kemari kan gitu. Tapi kalau ikannya yang betul-betul kita kasih, dia nyaman aja makannya. Ya, binatang juga seperti itu. Nah, ini termasuk hadis yang sangat agung sekali untuk kita fahami, apalagi kita di kehidupan metropolitan seperti ini, di kota besar. Ya, kalau kita ragu-raguan sesuatu, jangan. Dalam masalah apapun, baik makanan, pekerjaan, terutama yang tadi saya contohkan itu makanan-makanan, ya, kita ragu. Ini setelah kita ke dapurnya, aduh kok kayak kotor gitu ya. Apalagi mohon maaf, kita kan lama di India nih Bapak Ibu, makanan India Masya Allah. Ya, disitunya tempat sampah, ngaduknya apanya gitu. Tapi laku aja tuh di sana. Ya, kita ragu, jangan. Atau ketika kita traveling atau kita mau umroh naik pesawat gitu ya. Atau Anda mau ke negeri mana yang pesawatnya pesawat rata-rata non-muslim yang kita enggak tahu, mendingan enggak usah dimakan. Makanannya itu enggak usah dimakan. Kita enggak tahu dia cara nyembelihnya bagaimana. Ya. Baik, ini di antaranya hadis nomor 11. Kita kembali kepada hadis selanjutnya nomor 12. Hadis nomor 12. Dari sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda,
min husni islamil mar'i, sebagian dari bagusnya Islamnya seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, yaitu meninggalkan perkara yang sia-sia. Hadis ke-12. Kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang meragukan. Pak, boleh nanya dulu? Iya. Yang nomor 11 tadi. Tadi kan contohnya mengenai air tadi. Ya, contoh boleh Bapak pilih banyak banyak contoh. Cuma Bapak bertanya yang tadi saya katakan ya. Karena gini, kalau yang contohnya restoran, tadi kan jelas itu karena ada BB-nya tadi itu. Tapi kalau hanya air katakanlah misalnya, ini kan menyehatkan atau tidak lah kira-kira seperti itu kan. Nah itu kan ragunya beda kan. Maksudnya ragunya ini mengenai sehat apa enggak. Lalu kalau ini tadi jelas itu B1 antara haram dan tidak itu kan. Nah maksud saya misalnya ada kita mau sahur, kemudian misalnya sayur gitu, wah ini basi enggak ya gitu. Tapi terus kita pasrah untuk makan apa, wes ora apa-apa lah kita makan gitu. Itu bagaimana? Apakah itu juga termasuk jangan? Sayurnya siapa yang buat? Ya di rumah, maksudnya di rumah. Kalau di rumah kita mau sahur gitu kan malam itu karena kita ragu gitu kan. Ini basi enggak ya? Ah, udahlah. Itu berarti keraguannya bukan itu maksudnya. Oh ya berarti betul. Ya itu kan bisa dicicipi. Cicipi saja. Berbeda sama yang di restoran tadi, emang bisa dicicipi. Bekas masakan B1 B2 bisa dicicipi. Kalau masakan rumah paling ketentuannya itu dia masih baik fresh atau tidak. Kan kita diperintahkan selain halal thayyiba. Kulu halalan thayyiba. Makan yang halal lagi baik. Kira-kira kalau udah basi untuk sayur, untuk sahur bukan tambah baik nantinya kena penyakit. Ada bakteri dan macam-macam. Ya, jadi itu juga ditinggalkan, tapi ditinggalkannya bukan karena keharomannya tadi, tapi karena higienisnya atau tidak. Ada orang hadirin, Bapak Ibu sekalian, dia sudah lama nih nggak makan mie ayam. Akhirnya dia makan mie ayam, tapi perutnya belum kena apa-apa. Habis makan mie ayam langsung kolep. Masuk rumah sakit sampai seminggu. Ya. Setelah diperiksa oleh dokter, di situ dia terkena bakteri, ada yang namanya bakteri E. coli gitu. Jadi buang-buang air terus. Itu kaitannya kepada ini. Boleh ditinggalkan juga tapi bukan seperti hukumnya yang B1 B2. Kalau itu kaitannya kepada kesehatan kita. Ya, hati-hati juga kalau beli mie ayam yang apa tuh? Tempat cuci piringnya apa? Yang dari satu ember gitu aja diulang-ulang seperti itu. Islam menganjurkan kebersihan juga, kebaikan juga gitu. Baik. Jadi hadis ke-12 ini, sebagian bagusnya Islam seorang adalah meninggalkan perkara yang meragukan. Ya. Bukan yang meragukan. Kok meragukan sih? Perkara yang sia-sia. Bapak Ibu iya aja lagi. Sebagian bagusnya Islam seorang meninggalkan perkara yang sia-sia. Nah, hadirin. Jadi perkara yang sia-sia itu menunjukkan bahwa kalau kata Imam Ghazali bahwa dengan hadis ini
Karena hitungan pahala dan dosa sangat sensitif. Ya. Sayang kalau hidup kita cuma 60-70 tahun jadi perkara yang sia-sia. Dari hadis ini yang pertama, kita bisa hati-hati dalam bertindak karena hitungan pahala dan dosa sangat sensitif. Coba perhatikan ibu-ibu sekalian, bapak sekalian. Hitungan pahala ini sangat sensitif, bukan hanya pahala diberikan kepada dan dosa diberikan kepada orang yang berbuatnya dalam keadaan waktu yang lama. 1 jam, ya setengah hari, bukan. Hitungan pahala ini dan dosa sangat sensitif. Hitungannya kapan? Setiap detik per detik. Contoh perkara sia-sia. Ini saya kasih contoh yang di luar kebiasaan yang sia-sia ya. Contohnya, tidur tidur malam hari tanpa adab-adab tidur. Kita tidur malam hari berapa jam? Hah? Hampir 8, 6 sampai 8. Ini kalau tanpa adab-adab, tanpa doa-doa dari Nabi, jawabannya apa? Sia-sia. Berarti kalau umur kita 80 tahun, katakanlah umur kita 70 sampai 80 tahun. Ini 6 sampai 8 jam hitungannya kan berarti hidup kita sepertiga udah sia-sia. Betul tidak? Enggak jadi pahala, enggak jadi keriduan Allah. Sepertiga hidup kita udah sia-sia itu. Ya, tinggal 2/3. Sisanya 2/3 untuk apa ini? Kalau dipakai bekerja sepertiganya aja, bekerjanya tanpa adab juga, tidak sholat hajat, tidak berwudu, tidak berdoa dulu pas mau berangkat kantornya, nggak ibadah juga di kantornya. 2/3 tinggal dikurangi 1/3 lagi. 1/3 kerja tanpa adab-adab dan ibadah. Ini udah sia-sia kehidupan kita yang 2/3-nya. Tinggal 1/3-nya itu. Nah, 1/3-nya ini sholat paling ngambil porsi berapa menit? Katakan 5 menit, cuma 25 menit. 1/3-nya dari 25 menit itu berapa? Ya kan? 24 jam. 8 jamnya udah sia-sia. 8 jamnya lagi yang untuk kerja sia-sia karena enggak pakai adab. 2/3 udah sia-sia tuh. Berapa jam berarti? 16 jam. Sisa berapa jam? Sisa 8 jam. 8 jam diambil untuk sholat saja, katakanlah 5 menit. Ya. Katakanlah 5 menit untuk sholat. Atau kita pakai untuk sholat begini, 5 menit ditambah 5 menit dengan yang sunnahnya 10 menit. Kali 5 berarti 50 menit. Oke lah, katakanlah 1 jam. Jadi dari 8 jam ya, untuk sholat hanya 1 jam untuk ibadah ini. Bayangin, dari 70 tahun Bapak Ibu, dari 70-80 tahun yang bernilai cuma enggak ada 1/3-nya itu. Tapi kalau kita tidurnya berwudu dulu, baca doa dulu, kita terlelap, itu 8 jam 7 jam jadi nilai ibadah. Bekerjanya ke kantor, kita berwudu dulu, sholat hajat dulu 2 rakaat, munajat minta kepada Allah, apapun dia pekerjaannya, itu jadi apa? Ibadah. Sudah terselamatkan itu dengan adab-adab menghindarkan yang sia-sia,
sudah terselamatkan 2/3 kehidupan kita. Ya, dipakai nanti katakanlah untuk ibadah sholat dengan sunnah qobliyah dan ba'diyahnya 1 jam. 7 jamnya ngapain? Ada yang ke pasar, ada yang makan, ada yang minum, ada yang ke toilet, ada yang nyapu-nyapu. Itu semua kalau dipakai dengan adab-adab Nabi, semuanya jadi ibadah. 100% 24 jam kehidupan kita nilai ibadah dengan hadis ini. Tinggalkan perkara yang sia-sia. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Kemudian yang kedua adalah, ini yang pertama, kita bisa hati-hati dalam bertindak karena hitungan pahala dan dosa sangat sensitif. Atau ayatnya belum saya tampilkan. Ayatnya deh Bapak Ibu, boleh dibuka surat Fatir, surat ke-35 pada ayat ke-10. Nanti dibuka lagi surat Qaf, surat Qaf, surat ke-50 ayat ke-18. Nanti ada lagi hadisnya Sahih Muslim, ...852. Baik. Ini menunjukkan pahala dan dosa itu sensitif. Dalam waktu sedetik kita bisa menghasilkan pahala. Contohnya gimana maksud sensitif? Hadirin, menghasilkan pahala itu langsung naik ke sisi Allah Ta'ala. Enggak perlu 5 menit, 1 jam. Sedetik juga bisa. Contohnya kita ngucapin apa? Subhanallah. Itu langsung naik. Dalam satu waktu, 1 detik kita bilang, kita ngatain orang lain yang enggak bersalah. Dasar lo. Itu pun jadi dosa. Coba kita buka ayatnya dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat ke-10. Man kana yuridul izzah, siapa orangnya yang menghendaki kemuliaan, siapa orangnya yang menginginkan kejayaan, kebaikan. Falillahil izzatu jami'a, maka hanya milik Allah semua daripada kemuliaan itu. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya naik ucapan yang baik. Ucapan yang baik langsung naik. Wal amal soleh yarfa'uh, amal soleh langsung diangkat. Enggak pakai sisa waktu itu, enggak pakai tunda-tunda, langsung itu. Nah, dengan hadis ini berarti kita bisa memanage waktu kita menjadi waktu yang bermanfaat. Ini kira-kira sia-sia enggak nih? Saya buat ini ada manfaatnya enggak nih? Makanya Imam Syafi'i menuturkan bahwa sampai main catur itu hukumnya makruh. Main catur itu hukumnya makruh. Sia-sia, enggak bernilai. Bahkan Imam Hanafi, main catur itu beliau katakan adalah hukumnya haram. Sia-sia, enggak manfaat. Kemudian kita lihat surat Qaf-nya, surat ke-50 pada ayat ke-18. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu ucapan pun. Ma yalfiz min qawlin, satu ucapan Bapak Ibu, bukan omongan yang banyak itu begini begini begini, bukan, satu ucapan. Ya, tidaklah terucap satu ucapan illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada malaikat-malaikat pengawas yang langsung mencatat itu. Sensitif. Ya. Mendapatkan pahala begitu mudahnya, mendapatkan dosa pun seperti itu. Nanti barulah dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul memanage waktunya sampai sedetik pun tidak sia-sia. Coba kita buka hadisnya dalam Sahih Muslim. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan waktunya sangat bermanfaat. Nomor 852.
ini. Kata Aisyah, dari Bunda Aisyah, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhkurullah, senantiasa ingat kepada Allah, ala kulli ahyani, di setiap detik per detiknya. Ya. Makanya para ulama kita, para habaib kita, kalau mereka lagi mau refreshing, refreshingnya tetap ada nilai ibadahnya. Dengan apa tuh? Rebana sambil salawatannya. Ya. Jadi nilai refreshingnya pun bernilai apa? Ibadah. Ustadz, berarti kita kalau begitu nggak boleh piknik? Siapa bilang? Allah yang katakan pergilah. Gimana suratnya itu pada surat Tabarok? Surat Tabarok ada itu. Pergilah kalian ke permukaan bumi. Bukan piknik tidak boleh. Justru kalau kita sebulan sekali sama anak istri, sama suami, sama keluarga, tapi supaya tidak sia-sia diniatin. Ya Allah, kita mau apa tuh, healing? Kita mau refreshing, mau healing, ini tujuannya untuk menyegarkan jiwa dan tujuannya supaya kuat ibadah nantinya. Ya, itulah yang Allah firmankan dalam surat Tabarakalladzi biyadil mulku, ada di sana Allah sebutkan bahwa kalian lihatlah, berjalanlah. Gimana Ustaz ayatnya itu? Siru gitu ya. Fi manaki biha gitu ya. Saya kok lupa ayatnya. Nah, famshu fi manaki biha. Famshu fi manaki biha. Silakan kalian berjalan. Ya, lihatlah daripada keagungan ciptaan Allah. Jadi kalau kita piknik supaya tidak sia-sia, niatin. Saya mau berkhidmat sama suami, saya kata suami, saya mau berkhidmat melayani istri dan anak dan anak-anak supaya mereka dapat penyegaran. Niatnya jadi ibadah, tidak sia-sia. Ya. Seperti kita di pesantren, kita ajarkan santri panahan, kita ajarkan santri bela diri, tujuannya untuk supaya santri tidak cepat sakit-sakitan karena tidak olahraga, supaya ngapal Qur'annya baik, supaya punya keterampilan, ya, supaya bisa kalau ada panggilan untuk berjihad bersama Imam Mahdi sudah siap, kan begitu. Ini kembali kepada niat kita masing-masing, begitu. Baik, hadirin. Yang kedua dari hadis ini yang menunjukkan bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang sia-sia. Islam sangat mengutamakan untuk memperhatikan setiap perilaku kita ada nilai dan manfaatnya. Ya. Islam sangat mengutamakan untuk memperhatikan setiap perilaku kita ada nilai dan manfaat. Ya, nanti nilai dan manfaatnya itu bukan hanya untuk orang Islam sendiri, tapi untuk khalayak ramai. Ya, contohnya, ini bagaimana ini saya, dia ada seseorang anak muda, dia terkena imbas kantornya ini karena COVID kemarin, betul? Kemudian dia di PHK lah. Dia pelajari hadis ini dengan baik, saya harus bisa mengusahakan diri saya jangan sia-sia kayak begini waktu ini. Ya. Dan bagaimana saya bisa buka lapangan pekerjaan juga bagi orang lain. Jadi rupanya
Dengan hadis ini pun kita bisa menjadi orang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Bukan cuma dia berbuat yang sia-sia, justru dia juga ingin berusaha supaya orang lain hidupnya tidak jadi sia-sia dengan banyaknya apa? Pemberhentian kerja, apa namanya? PHK begitu. Saya ditanya sama seorang pejabat. Kan kita ada ngajar di kantor-kantor juga nih, Bapak Ibu. Ustadz, ngapain sih buat pesantren? Kan udah banyak pesantren. Kira-kira kalau jawabannya tidak nyaman bagi pejabat itu, dia nggak bakal mendukung kita, nggak merasa senang gitu. Kira-kira jawabannya apa yang membuat dia ini, oh begitu ya? Saya jawab gini, Pak, di Pulau Jawa saja lulusan setingkat aliyah yang udah pinter bahasa Arab, pinter baca kitab kuning, udah belajar ilmu hadis, itu di Pulau Jawa saja setiap tahunnya hampir 3.000 orang lulusannya. Kira-kira 3.000 orang ini mau kerja di mana? Dengan kami buka seperti itu, sekarang pun ada 7-8 ustadz yang kita berikan gaji per bulan. Artinya mereka ada tempat untuk maisyah dan bekerjanya. Jadi kita buka pesantren justru membuka lowongan pekerjaan. Karena yang namanya orang lulusan pesantren ini gak cocok kerjanya jadi jualan somai, jualan bubur. Kesian ilmunya, kesian hafalan Qur'annya. Oh begitu Ustadz ya. Jadi buka lapangan pekerjaan? Iya. Makanya kalau pesantren itu lama-lama menjadi besar, seperti pesantren guru kami yang di Temboro, itu tenaga pengajarnya, karena santrinya 30.000, tenaga pengajarnya 1.500. Berapa banyak menyerap? Ini khusus yang kita bidangnya agama ya. Ya, bidangnya agama. Nah, kita berikan jawaban seperti itu, justru bilang, wah ini betul. Kenapa? Kita ngambil dari hadis ini supaya enggak ada yang sia-sia. Akhirnya ada yang SDM-nya bukan dari agama. Dia bisa apa nih? Bisa jadi security-nya pesantren kah? Ada gaji bulanan juga. Betul? Ada tukang perbaikinya itu. Setiap pekan kita cari nih, apa lampu yang apa rusak, ini rusak, perlu perbaikan apa, digaji juga. Terus ada lagi kita gaji tiap bulan tukang sampahnya. Kan sampah rumah tangga pesantren banyak tuh, anak-anak santri dengan sampahnya. Kalau nggak diatur sebaik-baiknya, kita lapor ke RT, kita bilang begini, ini mana ininya, nanti iurannya berapa. Oh ini 300.000 sebulan begini. Itu jadi pekerjaan juga bagi tukang, si tukang apa? Sampahnya. Belum lagi nanti kita buat usaha, ada usaha ini, usaha itu, usaha perikanan, ada yang ngurusin, kita jual, dapat untung, kita gaji juga, buka pekerjaan lagi. Ini baru skala kecil loh Pak, saya bilang. Bagaimana kalau pesantren skala besar? Oh gitu Ustadz ya? Iya. Ini termasuk membantu pemerintah supaya ringan bebannya ketimbang banyak sekali orang-orang yang tidak mendapatkan mata pencaharian. Gitu. Islam sangat mengutamakan untuk memperhatikan setiap perilaku kita ada nilai dan manfaat. Yang ketiga, bahwa Islam menjadikan pemeluknya bermanfaat bagi orang lain, muslim atau non-muslim. Ini orang kalau udah kena manfaat-manfaat dari orang Islam, otomatis dia akan masuk Islam, Pak. Melihat keindahan Islam. Hebatnya orang Islam, mau berbagi. Hebatnya orang Islam, tidak suka melihat perkara yang sia-sia. Diusahakan sama mereka. Bisa jadi Bapak Ibu dengan hadis ini, dengan kita praktekkan, justru kita mendapat pahala, orang lain bisa masuk apa? Islam.
Coba hadirin, ini handphone merupakan alat ya. Ya, sekarang sudah zaman seperti ini, nggak bisa juga kita menghindarkan, karena apalagi para ustadz gitu kan, informasi kajian kan di sini semua. Tapi kalau ada orang seperti anak-anak kita yang udah kalau hari libur dihabiskan waktunya dari pagi sampai sore begini aja, itu sia-sia. Kita harus bisa memanagenya itu. Jangan sampai semuanya sia-sia kayak begitu. Apalagi yang dia cuma TikTokan aja itu. Gak ada manfaat. Habis waktunya. Ah, itu pun harus betul-betul kita mengatur dengan sebaik-baiknya. Dibuat jadwal lah kalau libur, kapan anak-anak kita bisa megang gadgetnya, habis sholat subuh, ngaji, mungkin nanti setelah makan pagi, sampai jam berapa dia main, silakan. Tapi tidak sehari suntuk gitu. Ya, justru itu malah seakan-akan meracuni anak kita, jadi sia-sia nantinya. Dah, ini diantaranya hadirin Bapak Ibu sekalian, hadis nomor ke-12 ya, dan kita masuk kepada hadis selanjutnya. Nomor ke-13. Hadis ke-13 Nabi bersabda, la yu'min ahadukum, tidak beriman secara sempurna salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsih, apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. La yu'min ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan sempurna. Ya, ini hadis ke-14, hadis ke-13 kita tuliskan. Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhih, sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Ya, singkat memang hadis ini, tapi isinya penuh dengan perkara-perkara yang agung, yang mulia. Ini maksud saudaranya di sini adalah saudara beriman. Jadi Nabi katakan enggak sempurna iman kita kalau kita enggak mencintai apa yang dicintai oleh saudara kita sebagaimana kita mencintai benda itu. Bapak Ibu, kita mau selamat enggak? Orang lain juga mau selamat, seperti itu juga. Apa yang kita cintai, kita usahakan juga untuk orang lain. Sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Dirirnya, ini apa dirirnya? Ibu sih datang. Apa yang dia cintai untuk dirinya. Jadi hadirin, iman kita dikatakan gak sempurna itu kalau kita juga tidak memberikan seperti yang kita suka pada diri kita, itu juga untuk orang lain, saudara muslim. Baik, makna hadis ini yang pertama, seluruh umat Islam seperti satu tubuh. Ya,
saling merasakan kebahagiaan dan kesedihan. Ada umat Islam terkena banjir, musibah, kita pun ikut bersedih. Ya. Seluruh umat Islam maksudnya, seluruh umat Islam seperti satu tubuh, saling merasakan kebahagiaan dan kesedihan. Ini kita topang lagi dengan hadis yang lain. Contohnya dalam hadis Imam Bukhari Muslim, Nabi bersabda, ataupun salah satunya, ini Sahih Bukhari-nya nomor 467, kata Nabi, innal mu'min lil mu'min kal bunyan, sesungguhnya orang beriman satu dengan yang lainnya seperti al bunyan, satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dha, yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Sesungguhnya seorang beriman dengan yang lainnya seperti satu bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau ibu ditanya, ibu masuk surga enggak? Ada yang bilang enggak? Ada yang masuk surga? Ibu masuk surga enggak? Seperti juga orang lain masuk surga. Nah, kita harus bisa mengusahakan mereka seperti itu masuk surga sebagaimana layaknya kita masuk surga. Dengan apa? Dengan ketaatan, dengan saling mendoakan. Makanya di sini hikmah pertamanya dari hadis ini adalah seluruh umat Islam seperti satu tubuh, seperti satu bangunan. Ya. Saling merasakan kebahagiaan dan kesedihan. Yang kedua, saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang ketiga, bahkan bukan cuma masalah-masalah kebendaan ini. Sebagaimana kita mau hidup enak, mau berkendara baik, mau punya rumah baik, seperti juga kita pikirkan saudara kita bagaimana bisa seperti itu. Ya, kita berikan sedekah kita berikan apa harta kita kepada mereka, saling menguatkan satu dengan lain. Bukan hanya itu, bahkan nomor tiganya adalah dalam masalah pahala kita pun boleh berbagi. Sesama umat Islam boleh berbagi. Iya, ini mau dijelaskan, Bu. Iya. Sabar dikit ya, Bu. Kita masih lama kok, Bu. Sengaja saya ulur-ulur. Jadi hadirin, kita menginginkan tuh, makanya ada kewajiban zakat. Kewajiban zakat itu berarti apa? Itu kan dari harta kita diambil untuk saudara beriman. Zakat boleh gak diberikan kepada non-muslim? Tidak boleh. Kalau yang sunnah boleh. Sedekah. Berkurban sunnah tidak? Boleh berikan kepada non-muslim. Tapi kalau zakat wajib, semua harus orang Islam, fakir miskin Islam dulu. Nanti untuk memberikan kepada non-muslim yang bernilai sunnah. Nah, itu kan masalahnya materi itu. Sebagaimana orang lain mau hidup enak, kita diperintahkan untuk mengasuh anak yatim, kita diperintahkan untuk sedekah kepada fakir miskin,
kita diperintahkan untuk memperhatikan kerabat kita terutama itu. Bahkan sedekah terbaik kepada siapa? Kerabat terdekat, anak paman, sepupu kita. Ya. Termasuk kakak adik, pokoknya sedekah kepada siapapun boleh, dan terbaiknya adalah keluarga besar kita dulu. Ada om, tante, ada bibi. Ya, seumpamanya ada bibi kita yang kurang mampu, itu lebih berhak untuk kita berikan zakatnya. Tetapi dalam masalah ini lebih melebar, ya. Orang Islam dikatakan oleh Nabi, sebagaimana kamu cinta kepada dirimu, sepertilah berikan juga kepada orang lain. Yang ketiga, dalam masalah pahala sama umat boleh berbagi. Contohnya, syaratnya dalam hal ini Bapak Ibu cuma satu saja, bukan tiga, lima, apalagi sepuluh. Satu saja syaratnya. Apa? Hidup mati dalam keimanan. Makanya ketika kita tidak mau orang lain masuk neraka, itu berarti mempunyai nilai cita rasa tertinggi dari pembahasan hadis ini. Saya gak mau masuk neraka. Seperti itu juga kita berikan supaya orang lain tidak masuk neraka, bagaimana caranya? Makanya dalam hal ini ada yang disebut dengan syariat berbagi pahala. Emang ini unik nih berbagi pahala. Ya, kalau kita berbagi zakat atau sedekah sudah biasa, ini berbagi pahala. Contohnya, nomor satu, orang Islam berhak mendapatkan permohonan ampun dari para nabi. Atau orang beriman, coba ada yang mau terjemah Bapak Ibu? Dari tadi gak ada yang terjemah ya. Dibuka surat Muhammad, surat ke-47, ayat ke-19. Yang kedua surat Nuh, surat ke-71, ayat ke-28. Yang ketiga surat Ghafir, surat ke-40, ayat ke-7. Yang kelima, yang keempat surat Al-Hasyr, surat ke-59, ayat ke-10. Coba silakan, ada yang mau terjemah? Surat Muhammad dulu. Ya. Ya. Jadi di situ Allah perintahkan kepada Nabi, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali siapa? Allah. Wastaghfir li dzambika, wahai Nabi, kamu beristighfarlah. Kamu bertobatlah untuk dosamu. Emang Nabi punya, Muhammad punya dosa? Tidak. Tetapi ini tujuannya untuk pembelajaran bagi umat Islam. Terus ayat selanjutnya apa? Walil mu'minina wal mukminat, dan mohonkanlah ampun untuk dosa orang beriman laki dan perempuan. Ini kan hebat Bapak Ibu syariat ini. Seseorang mencintai dirinya untuk masuk surga, demikian juga dia pikirkan orang lain juga masuk surga. Dibuatlah syariatnya diantaranya seperti ini. Baik, contohnya begini Bapak Ibu, diperhatikan. Si A berdosa. Kita jalankan dulu nih kewajiban dan adab orang yang berdosa. Dia harus apa? Orang yang berdosa harus apa? Taubat. Tapi si A sudah wafat. Orang yang sudah wafat masih bisa istighfar? Tidak. Tapi ya, si B, si C, si D, semuanya ini dan lain-lain orang beriman diizinkan oleh Allah untuk
memohonkan ampunan bagi si A yang sudah meninggal. Ini kan nilainya lebih dari harta. Tuh. Bisa dipaham? Begitu ajaran Islam menjunjung kebersamaan. Makanya kalau ibu-ibu mau masuk surga sendiri, itu sangat naif sekali, egois namanya itu. Ya Allah, ampuni dosa saya. Saya lagi. Kapan untuk orang lainnya? Baik. Ini bisa dipaham sampai sini? Jadi ada istighfar dari Nabi Muhammad untuk orang-orang beriman. Terus yang keduanya silakan surat Nuh ayat ke-28. Pakai itunya, Bu. Ya. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuk di rumahku dalam beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain bahan. Di sini Nabi Nuh berdoa, Rabbi ufirli wali walidayya, ya Allah ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku, waliman dakhala baitiya mu'mina, dan dosa orang beriman yang masuk ke dalam rumahku. Maksudnya masuk ke dalam rumahku yaitu ke dalam agamanya Nabi Nuh, agama Islam, ke dalam masjidnya untuk beribadah sama-sama bersama Nabi Nuh. Walil mu'minina wal mu'minat, dan juga ampunilah dosa orang beriman laki dan perempuan. Doa istighfar para nabi ini berlaku untuk kita juga. Sekalipun mereka sudah meninggal. Karena para nabi punya kehidupan yang khusus di alam kuburnya, mereka beristighfar, berdoa untuk orang-orang beriman. Baik, yang ketiga coba dibaca lagi. Bahkan yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian, para malaikat. Jadi ini doanya Nabi Nuh ya, Ustaz. Iya. Sekarang yang ketiga surat Ghafir. Kenapa? Surat Ghafir ayat ke-7. Surat ke-40. Tolong dibaca. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Seraya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Hadirin, surat Ghafir ayat ke-7, Alladzina yahmilunal arsya, dan para malaikat yang memikul arasy. Perbandingan arasy itu begini, ya. Perbandingan arasy dengan bumi kita, seumpamanya bumi kita itu seperti ini, ibu-ibu, seperti setetes air, maka arasy itu adalah selautan luas. Jadi bumi kita itu sangat kecil sekali dibandingkan arasy. Dan arasy itu berada di atas langit ketujuh. Bumi kita sebesar setetes air, arasy itu masih selautan luas. Nah, arasy yang besar banget ini, makhluk terbesar, digotong sama malaikat. Saya tanya, ada yang tahu jumlah malaikatnya berapa? Ayatnya, dalilnya? Ngarang ibu. Malaikat yang menggotong arasy ada 8, kurang 1 ya bu. Boleh juga bu tebak-tebakan. Ayatnya surat Al-Haqqah, surat ke-69, ayat ke-7. Ayat ke-17. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah, dan arasy Allah digotong sama 8 malaikat. Jadi kalau malaikat pemikul arasy memegang bumi kita, itu besar bumi kita cuma sebutir debu di atas tangannya malaikat itu. Kalau buminya aja segitu,
manusianya seapa Bapak Ibu? Enggak ada apa-apanya diri kita ini. Apa yang mau dibanggakan, disombongkan? Baik. Wa man haulahu, dan malaikat yang berada di sekeliling arasy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka memuji Tuhan mereka. Terus itu malaikat memuji Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memohonkan ampunan untuk orang-orang beriman. Ini dalilnya. Ya. Para malaikat juga memohonkan ampunan untuk orang-orang beriman. Kenapa? Karena malaikat juga beriman kepada Allah, sekalipun beda jenis daripada bentuk tubuh kita, yang mereka diciptakan daripada cahaya, kita dari tanah, tapi mereka diizinkan oleh Allah untuk mengasihi orang beriman. Karena malaikat senang untuk berada di surga, demikian juga mereka mendoakan orang-orang beriman supaya dosanya terkikis, supaya mereka juga bisa masuk surga. Baik. Bahkan yang nomor terakhirnya nih Ibu-ibu. Surat Al-Hasyr ayat 59. Surat ke-59 ayat 10. Ya. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Bahkan ini Allah ajarkan supaya kita berdoa juga untuk orang-orang beriman yang lain, senasib sepenanggungan. Kita suka mendapat ampunan, dan juga kita suka supaya orang lain juga mendapat apa? Ampunan. Makanya Allah ajarkan kita itu. Walladzina ja'u, dan orang-orang yang datang. Artinya yang datang adalah orang Islam yang masih hidup. Mim ba'dihim, setelah generasi sahabat dan ansor. Orang-orang Islam yang masih hidup setelah generasi sahabat, Muhajirin dan Ansor, yaqulun, mereka berdoa. Apa doanya? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami, wali ikhwanina, dan dosa saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka telah mendahului kami dalam keadaan beriman. Bahkan wala taj'al fi qulubina, dan jangan Engkau jadikan dalam hati-hati kami ya Allah ghilla. Ghilla itu artinya rasa dengki dan benci kepada ghillan. Ya, kita wakafkan jadi ghilla. Ghilla ini artinya rasa dengki, benci kepada orang-orang beriman. Jadi, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, hadis keempat ini, maksudnya hadis ke-14 ini, menjadikan kita betul-betul disatukan sesama orang beriman, yang mana kita boleh, ya, seluruh umat Islam seperti satu tubuh, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dalam masalah pahala, sesama umat boleh berbagi. Oke, saya tambahin dari hadisnya deh Ibu-ibu, Bapak sekalian. Contohnya dari hadis begini. Ini sudah 4 tadi ya, saya kasih ayatnya. Contohnya berbagi pahala. Ada orang tua kita, orang tua sudah sepuh, belum haji, atau sudah wafat, belum haji. Ini boleh dihajikan oleh anak-anaknya, boleh dihajikan oleh saudaranya, boleh dihajikan untuk sama orang beriman yang lain. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian umroh, kan kita Agustus akhir sudah dibuka nih umroh. Usahakan umroh itu jangan berkali-kali untuk diri sendiri. Ya. Ada seorang di Masjidil Haram, kita ditegur oleh masyayikh di Masjidil Haram. Dia katakan,
kamu kenapa kalau umroh berkali-kali begitu? Itu kan gak ada dalilnya. Sudahlah, kamu datang dari Madinah sampai Mekah, kemudian kamu tawaf, kamu sa'i, tahallul, selesai. Tinggal 4 hari, sisa harimu di Mekah, pergunakan untuk perbanyak tawaf saja, perbanyak sholat saja, atau ngaji di Masjidil Haram. Kenapa kalian berkali-kali pergi ke Tan'im, bolak-balik, besok umroh lagi, umroh lagi? Saya bilang begini, Syekh, kalau saya jawab dengan dalil, insya Allah Anda akan menerima. Loh kok begitu? Ada dalilnya. Makanya nanyanya yang benar. Harus Anda meminta tabayun secara jelas. Jangan cuma menuduh ini salah, ini bid'ah. Coba dengar. Ketika kami umroh, saya bawa jamaah nih 2 bis gitu ya. Dari Madinah, kita pertama kali umroh untuk diri kita selesai. Kan masih ada berapa hari biasanya di Mekah? 9 banyak banget, Bu. Di Madinah kan udah 4 hari. Di Mekah berapa? 5 hari. Nah, udah gitu, kita udah selesai umroh pertama nih. Nah, itu sudah cukup, kata Syekh itu. Kita bilang, Syekh, hari kedua kami umroh bukan untuk diri kami. Hari kedua kami umroh untuk ibunda kami yang sudah meninggal. Hari ketiga adalah untuk ayahanda kami. Hari keempat untuk mertua perempuan kami. Hari kelima untuk mertua laki-laki kami. Kata Syekh itu, oh begitu, jadi kalian badal umroh, menghadiahkan pahala umroh untuk saudara kalian. Iya, kalau ini mah boleh. Makanya nanya dulu, jangan nyalain-nyalain terus gitu. Ini dalilnya. Hadirin, jadi kita boleh berbagi pahala sama orang beriman, apalagi orang-orang yang kita cintai, ayah ibu kita, keluarga besar kita. Contohnya, ini hadisnya saya ambil dari yang mudah saja, 1813 riwayat Imam Abu Daud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujjan abik, silakan hajikan bapakmu." Nih. Ya. 1812 kata Nabi, "Hujjan abik." Ketika itu ada pertanyaan memang dari seorang sahabat. Ya Rasulullah, wahai Rasul, inna abi syekhun kabir. Sesungguhnya ayahku sudah tua renta. Bahkan ayahnya ini belum meninggal, masih hidup. La yastati'ul hajj, enggak bisa haji, walal umrah, tidak bisa umrah. Wala zo'na, enggak bisa safar juga. Apalagi zaman dulu, safarnya cuma pakai apa? Ontak saja itu, dari Yaman, dari Damaskus, dari Mesir. Ini bagaimana ya Rasul? Bapak saya belum haji tapi sudah meninggal ataupun sudah sepuh. Qal, Rasul bersabda, "Oh, juj an habika, silakan hajikan ayahmu, silakan hajikan ibumu yang sudah meninggal. Wa'tamir, silakan umrohkan." Boleh. Demikian juga yang lainnya, mengkodok sholat ibu kita, mengkodok sholat bapak kita, hadiah baca Quran. Makanya bapak ibu setiap habis sholat jangan lupa Al-Fatihah untuk bapak ibu kita. Ya, assalamualaikum, astagfirullah, sebelum berdoa Al-Fatihah, ila arwah Al-Fatihah. Itu nyampe dan sangat baik sekali, dan itu menjadi bakti kita kepada bapak ibu kita. Jangankan orang tua kita, orang Islam yang lain aja kita doain, Rabbighfirli wali walidayya warhamhu wali jami'il muslimin wal muslimat. Apalagi orang tua kita. Nah, ini diantaranya hadis keempat, Bapak Ibu sekalian, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyatukan kita dalam kalimat la ilaha illallah, suka senasib, suka apa, sepenanggungan bersama orang beriman. Kata Nabi, tidak sempurna iman kamu sampai kamu mencintai ya untuk saudaramu sebagaimana kamu mencintai untuk dirimu. Untuk saudaramu kamu berikan apa yang kamu cintai untuk dirimu. Bahkan yang terbaik yang kita berikan selain materi apa tadi? Doa-doa dan permohonan ampun. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.